Sejak memiliki buah cinta, Thalia Putri Onsu, Sarwendah istri dari Ruben Onsu ini memang fokus dalam mengurus buah hatinya. Kegiatan ibu rumah tangga banyak dilakukan Sarwendah, seperti mencuci, memasak, hingga menjaga Thalia Putri Onsu, putri semata wayangnya. Potret ibu rumah tangga pada umumnya benar-benar ditunjukkan Sarwendah, seperti menggunakan daster hingga mencuci sendiri pakaian bebe Thalia dengan alat cuci tradisional, yakni penggilesan. Wow, keren banget ya pemirsa! Siapa sangka jika Sarwendah benar-benar bisa menjadi sosok ibu yang sesungguhnya dengan semua pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan sendiri. Hal ini tentu saja membuat Ruben Onsu makin cinta sama Sarwendah. Bahkan saking romantisnya, pasangan suami istri ini punya momen makan bareng yang cukup unik, yakni menyantap nasi dengan sambal cobek, di mana menu tersebut menjadi favorit Ruben Onsu. Sambal yang diolah dengan cara diulek itu juga dilakukan sendiri oleh Sarwendah. Duh, pokoknya 4 jempol deh buat Mommy Sarwendah yang juga masih konsisten memberikan ASI eksklusifnya untuk baby Thalia.